Pemerintah akan segera memberikan bantuan subsidi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB guna mempercepat laju elektrifikasi. Alokasi bantuan untuk subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit motor untuk 200.000 unit di 2023. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrionatan Kabaribu. Ia mengatakan bantuan tersebut hanya diberikan bagi motor listrik yang diproduksi dalam negeri. Dengan tingkat komponen dalam negeri TKDN sebesar 40% atau lebih. Ia berharap bantuan tersebut mulai direalisasi pada 20 Maret mendatang. Ia juga menambahkan bahwa bantuan senilai Rp7 juta ini juga akan diberikan untuk sepeda motor konvensional dari bahan bakar fosil yang diubah menjadi sepeda motor listrik. Targetnya akan diberikan pada 50.000 unit di 2023. Selain motor listrik, pemerintah juga berencana memberikan bantuan subsidi untuk 35.900 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik. Sayangnya, untuk dana bantuan mobil listrik dan bus listrik belum dijelaskan mekanisme pemberiannya.